16 gol dilayangkan kepada baik bagi memastikan mereka cuba menangi perlawanan demi perlawanan dan hasilnya bau 23 tahun negara itu Mokhairi di sana Yandre untuk Mokhairi 5 ataupun 10 minit berikutnya nanti ya, pada saya kalau kita tengok pemain pertahanan pasukan Selangor nampaknya naik agak tinggi untuk menolak membantu serangan yang dilakarkan oleh perlawanan ini khususnya beberapa pemain dalam pasukan Selangor. Kelebihan buat mereka ketika ini. Mokhairi. Mokhairi Ajmal lepas. Di tepi kencang depan pintu gol di luar kotak penalti yang dilakukan oleh pasukan Selangor. Bukan oleh Mokhairi, beliau cuba melepasi Firmo Anji dan selepas itu melakukan rebatan. 21 tahun. Kalau kita saksikan banyak kali pada ketika ini beliau diturunkan dalam kesempatan utama. Jadi saya rasa kerakan Richmond dikuri rapat oleh Heracoulon di sana. Yandre. Oh cantik oh, untuk Mokhairi. Ketika kesenangan dia melakukan umpanan, mereka punya ramai di bahagian midfield dan itulah yang membuatkan mereka boleh melakukan gerakan yang betul baik kerana kreativiti pemain di bahagian midfield itu penting untuk pasukan Selangor. Sambil kalau kita lihat Abdul pun berada di atas dan hantaran jauh itulah penting untuk seperti Aaron Richmond dan juga Orozco untuk melakukan gerakan di bahagian hadapan kerana Yandre untuk Mokhairi ada ruang untuk melepaskan percubaan namun sudah pun ditutup, diberi cabaran oleh Tommy Mawad Bada. Masih lagi Mokhairi. Piala FA. Mereka turun malam ini untuk menebus kekalahan 0-2 di tangan Kelantan. Mokhairi meneruskan asakan di pintas ke arah mana-mana pemain kerana kita lihat bagaimana sama-sama Wales sudah pun bersedia untukkan oleh pengadil perlawanan. Gerakan ini mungkin serangan Fazli meninggalkan untuk Yohandre Orozco berbahaya dihadapi oleh pasukan Negeri Sembilan serta pasukan lawan yang menentang Selangor musim ini. Ada tarikan di sana. Ya, kita boleh lihat bagaimana tadi skor. Cantik umpanan itu untuk Alif Haikal. Through pass yang baik. Cuba dikejar oleh Moga. Selalu mereka dikejutkan oleh mencari Mokhairi. Mokhairi di sana. Buka antaran untuk Fazli. Oh, cantik kaulah Mokhairi. Permainan 1-2 kemas dan itu dia gol. Lakukan oleh pemain Selangor yang menerusi Mokhairi Ajmal terlebih dahulu antara beliau dan juga 1-2 pemain 1-2 di antara beliau dan juga. Lepas itu kita lihat bagaimana beliau mengumpat bola itu kepada Aaron yang tidak. Minit ke-59 dari Aaron. Oleh benteng pertahanan pasukan di sini terlihat bagaimana sakan ini cuba dilakukan oleh kemenangan mereka yang ke-15. Satu antaran jauh yang kemas untuk Mokhairi. Mokhairi masuk ke dalam peluang untuk Selangor. Sekali lagi dia melihat Mokhairi dan di sini larian yang betul baik, kawalan bola yang betul baik tetapi umpanan itu saja arah Richmond. Walaupun beliau melihat Richmond tidak ada peluang kemasan untuk pasukan Selangor mesti tening yang baik dari Sean Selvaraj terlepas dikawal oleh Mokhairi Ajmal. Di mazlan untuk Mokhairi Ajmal terjadi rampas lawan. Fazli di sana. Ditaduk keluar oleh Nasrullah.
untuk pasukan Selangor.